kebetulan Pantelo single ini ikut bersedih. Pantelo ini hari lagi rombongan berjuang. Jadi Pantelo tadi lewat dari utara, sini dari selatan. Kebetulan tadi ketemu. Moga-moga cepat jadi. Ini manual. Halus bang, halus bos. Jadi mudah-mudahan ini setengah jam nanti sampai selesai lah. Untuk Mas Janina juga masakannya lagi memperbaiki, mudah-mudahan lebih cepat. Karena Pak Telo lewat terus, jadi Pak Telo untuk membantu jalannya aktivitas biar lancar dan tidak ada kemobuan seperti yang lain-lainnya. Jadi ingin tahu nanti yang sebelah sini ada cara khusus kerja cepat. Alatnya seperti ini, Dan. Oke. Ya. Jadi ini lokasi ada di Datengan, sebelahnya ruko. Gak disangka nanti jadi masakan Mas Denny ya, ada masakan aneh. Masakannya lagi gimana ya? Tadi malam mimpi ya, kita mimpi lah. Apa bos? Seperti ini diimbang dilihat mereka jadi dua kali. Lalu tiganya di sini sangat padat karena sore yang mau beli sate kesana sana sini jadi piramidi. Padahal jadi ikut melancarkan perjalanannya lalu halus. Jadi begini bro, dari situasi zaman halus bos, halus. Jadi Pak Telo pamit dulu karena sudah dapat terkendali. Oke, suwun. Mau arang menit bos. Bentuk. Nah ini cara cepat untuk supaya tadi tidak merusak nih apa ya jalan-jalan sini tidak mogok. Jadi Pak Telo punya alternatif jelas di tempat karena ini lalu lintas sangat padat. Halus bos, yeah. Untuk tempat dari arah Ponorogo menuju Madiun. Halo bos. Karena kami keamanan untuk menjaga ini saya jaga dari sini. Karena keamanan. Untuk mau lihat roda yang jual yang ada di belakang. Sana. Kamera ingin lihat, tolong dilihat di sana. Kemudian mudah-mudahan dulu yang ada di sana tahu caranya lebih cepat, simple. Sampai tujuan pulang.
Tarik yang kalian mak. Iya. Itu dibongkar dengan sutek ya. Iya. Telur. Gimana mas tadi jelaskan itu tadi potong gerombongnya yang paling depan. Jadi alhamdulillah Mas Denny bisa masaan bisa mengendalikan truknya Dutro tahun 2012. Aman mas. Cepat masih 3 menit. Nah, caranya kayak ini, guys. Montore, guys. Ini Mas Dian yang tadi dielas supaya tidak susah bawa pulangnya. Monggo dulur, mampir kalau nggak telat. Jangan lupa selalu tonton video Pak Tero dari awal sampai akhir, karena ini hari Pak Tero lagi sedih karena temannya Pak Tero lagi susah, gerombongnya putus. Mudah-mudahan nanti cepat selesai, aman. Jangan lupa ya, telah tonton video Pak Tero dari awal sampai akhir. Jangan lupa di komen, di subscribe, juga di like, juga tombol loncengnya. Matur suwun.